kemarin jam bidung Bapak Dr. Fadil Kumpana ini sudah menyetujui dari permohonan penghentian penuntutan berdasarkan justice ini ya, dengan nama tersangka Ahmad Pujianto bin Kudusi bin Kudasi almarhum dari Kejaksaan Negeri Jepara yang sangka melanggar pasal 378 atau 372 KUHP. Perintah tersangkanya Ahmad Pujianto bin Kudasi Jepara 25 Mei 81 40 tahun laki-laki Indonesia tempat tinggal Desa Bau Kecamatan Bate Bate Alit Kabupaten Jepara Islam dan swasta pendidikan S1 tamat. Nah ini kasus posisinya pada Senin 23 Desember 2019 pukul 10 WIB bertempat di Brak ya Ugam milik Abdullah Hamim di Desa Ngabul Kecamatan Barunan Kabupaten Jepara. Tersangka Ahmad Pujianto ini telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap korban Ali Sukan bin Masru. Nah di mana tersangka telah menjanjikan dan membeli korban dengan sangkaian kata-kata bohong atau menimbulkan utang bagi korban. Di mana awalnya korban ini pernah memang membeli motor kepada tersangka ya, yang memang dia seorang pegawai dealer tadinya sudah pernah beli. Nah tapi pernah beli ini secara tunai atau cash ya, sepeda motor Scoopy tersangka. Nah karena sudah pernah membeli, nah kemudian ini membeli lagi ya karena sudah pernah percaya itu. Nah satu unit motor Honda CRF 150 hitam yang tadi ya itu 2019 melalui tersangka dengan cash ya, dia membayarnya cash sebesar 32.140.000 rupiah dan uangnya sudah diterima oleh tersangka tadi, oleh saudara Ahmad Pujianto tadi sudah diterima uangnya. Nah tetapi ini oleh tersangka tidak dibayarkan 32 juta tadi kan mestinya kan langsung lunas karena cash ya, tidak dibayarkan tetapi hanya dibayarkan semacam DP nya saja 15 juta. Nah jadi kan otomatis dengan hanya dibayar DP tadi berarti kan korban kan dianggap berhutang ya, tidak lunas. Nah seperti itu, ini melalui leasing PT Federal International Finance ya, PT FIF, sehingga BPKB-nya dijadikan jaminan kan kalau belum lunas kan tidak bisa diambil. Nah seperti itu, jadi sisa uangnya malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk acara yang pertama ada ini kepada hubungan-hubungan yang baik, keadaan-keadaan yang baik, diberi kesempatan untuk menebus dosa-dosanya tadi bukan dengan dipidana seperti itu. Jadi bagaimana di sini pelaku ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, sadar akan kesalahannya tapi tidak dengan dipidana. Nah, jadi dalam kesempatan ini, nah inilah kita lakukan ya, karena memang berdasarkan peraturan kejaksaan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.